Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Saat ini cuaca di Batam gerimis ya. Gerimis namun tidak menyurutkan niat saya. Niat saya untuk menuju memenuhi panggilan dari rekan saya, yaitu saya diundang oleh teman saya ini untuk menetralisir tanah atau pekarangan yang nantinya akan dibangun villa atau dibangun rumah. Dan saat ini saya dalam perjalanan dengan teman-teman. Jadi, nah inilah salah satu bentuk kota Batam ya. Saya harus menuju ke lokasi, dan lokasi tersebut itu di daerah pedalaman. Jadi nah, tempatnya terpencil, namanya juga mau dibangun villa ya. Jadi di villa, di tanah tersebut nanti akan saya lakukan doa untuk menetralisir, menetralisir tempat itu agar nanti saat melakukan pembangunan itu bisa kondisinya aman dan lancar. Nah, niatnya seperti itu teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui di setiap tempat tuh memang ada sosok-sosok yang sifatnya astral, penghuninya itu memang selalu ada, dan ini harus diantisipasi dari awal. Jadi teman saya ini memang orangnya semua teliti teman-teman, jadi teliti, dia semua itu harus diantisipasi, harus dipersiapkan dari awal-awal. Ini harus dibersihkan dulu lokasi-lokasi yang nanti saya datangi, yaitu teman-teman ya. Nah, ikuti terus karena perjalanannya masih panjang. Nah, saya rasa openingnya cukup di sini aja, itu jalan-jalanannya seperti itu ya. Lokasinya di tempat ini ya teman-teman. Ini ada semacam lapangan. Ini memang sangat luas areanya. Dan yang akan dibangun itu mungkin di balik ini, pagar ini teman-teman, nanti yang akan dibangun villa atau rumah itu pengusaha yang ada di Batam yang mengundang saya. Jadi ini termasuk lahan dia juga di tempat ini. Nah, jadi saya akan melakukan doa ritual untuk menetralisir tempat ini supaya nanti apabila melakukan pembangunan di lokasi ini sangat luas di belakang sana, di kedalaman sana, kayaknya rumahnya memang di dalam pagar sana ya. Ini sangat luas juga ini untuk parkir atau gimana nanti kurang tahu. Bentuk bangunannya pun kita juga tidak kurang tahu. Terus tempatnya di mana ini kita disuruh merahasiakan. Jadi teman-teman, ini lokasinya di mana kita diminta untuk merahasiakan, tapi boleh dibikin di YouTube itu atas sudah kita sudah mendapat izin dari beliau. Teman-teman, saya akan ambil ini peralatannya. Ya, ini sudah saya siapkan semua ini. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Nah, kita ke sini ya. Kita agak mendekat kemari, sama agak rimbun ya, semak-semaknya ini. Agak rimbun. Ini aja ya. Ini aja. Gedang itu sebagai simbol identifikasi gedang, artinya besar yang kita harap-harapkan. Ini ada view, view
saya akan nyalakan dulu di sana. Tempat temannya akan report di awan dan lain-lain, makanya menggunakan upa. Jangan lupa ini ada minyak wangi teman-teman, kita semprotkan di area sini. Terus ini ada kembang setaman ya, artinya kembang itu ya bunga, itu supaya kita senantiasa berbunga-bunga kita menjalani kehidupan ini, atau kita mendapatkan kesenangan atas doa-doa yang kita panjatkan teman-teman. Ya, apa gimana gini? Sumikir oh, sumikir. Prosesi pembersihan lokasi di tempat ini sudah saya lakukan, dan semoga nanti apabila tempat ini dibangun, memang akan dibangun tentunya dalam hal yang dibangun, tidak ada halangan apapun, tidak ada gangguan apapun. Ini adalah suatu bentuk penetralisiran energi-energi negatif yang ada di tempat ini. Jadi sebetulnya sudah banyak kita lakukan seperti ini, namun selama ini kita tidak buatkan videonya. Kali ini kita buatkan video agar teman-teman juga bisa mendapatkan informasi. Biasanya kalau yang saya lakukan itu adalah misalnya ada satu pekarangan atau tanah yang dijual tidak laku-laku, itu biasanya ada energi-energi negatif, dan mungkin ada rumah yang tidak laku dijual, itu juga bisa kita lakukan ritual-ritual pembersihan energi negatif ya. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Terus saya Tuno Pamungkas, Jelajah Supranatural, Misteri Nusantara. Balik kita sila kita sudah cari hasil panas. Kalau tidak sukses, kita sudah cinta di mana.